Kepolisian daerah Riau melaksanakan simulasi peragaan pengamanan pemilu 2019 dan pengamanan capres dan cawapres di halaman kantor Gubernur Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk mensimulasikan dan meningkatkan pengamanan yang akan dilakukan selama kampanye dan pemilihan umum yang sebentar lagi akan berlangsung. Simulasi ini turut disaksikan juga oleh Kabah Harkam Polri Komjen Pol Mugiarto, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, PLT Gubernur Riau, Pejabat Utama Polda Riau, Kapolres Jajaran Polda Riau, dan stakeholder yang terkait. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.